momen Idul Adha ini emang jadi momen yang pas buat bersilaturahmi. Kumpul bareng sama keluarga, orang-orang dekat yang dicintai. Seperti Zayn Malik, Idul Adhanya bareng sama keluarga dan ditambah kehadiran sang kakasih Gigi Hadid. Wih, komplit, lengkap ya. Ini kelihatan banget ya. Kita bisa lihat dari postingannya Zayn Malik dan juga kakaknya Walia Azad. Di Instagram story Gigi Hadid juga ada tuh ya di situ. Jadi model berusia 23 tahun itu juga menuliskan Home for Eid ditambah sama emoticon love dalam fotonya. That was so sweet. Kalau tahun ini sama keluarga Zayn, tahun lalu pasangan Gigi Hadid juga Zayn juga merayakan hari raya Idul Adha bareng bahkan dengan formasi yang lebih lengkap. Ya, yes, benar kalau masih ingat ya dari postingannya ada mamahnya juga Yolanda Hadid, di situ juga ada fotonya Gigi, Yolanda, Zayn dan juga ibunya yaitu Trisha Malik. Betul. Jadi sebenarnya udah berapa tahun nih mereka merayakan Idul Adha bersama? Iya, bahkan mereka sempat break. Balik lagi. Getting stronger. Semoga ini menjadi hint ya, menjadi penanda kalau mereka semakin serius. We'll see about that.